Hey Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama YouTube channel Lesion Survivor. Dan kita berada di atas bukit ini, asik. Ada Minang, ada Monca yang mau bikin kue bareng Kak Upi ya? Iya. Mau bikin kue apa rencana nanti? Kue donat. Jadi, bikin kue donat, terus dijual kah atau? Makan aja deh dulu. Nanti kalau kita untuk bayar. Untuk jumlah banyak mungkin nanti kita bisa promosikan. Dan saat ini kita mau jalan-jalan ke lahan di mana nanti akan dibangun rumah belajar. Jadi doakan di akhir bulan ini atau di awal tahun ini rumah belajar itu sudah mulai pembelian material ya. Jadi kita modal nekat aja terus terang. Jadi dari segala upaya kita lakukan memang, namun sepertinya yang bisa kita lakukan adalah upaya mandiri agar bisa berdiri. Jadi rumah belajar tersebut akan berdiri di sebelah sini. Jadi Sobat Survivor, ini adalah jalur menuju Kampung Punan ke dalam sana. Dan kebetulan rumah Kak Upi sebelah sini, rumahnya Kak Upi, rumahnya Ibu Long. Jadi Ibu Long ini adalah, Kak Upi ini adalah anak dari Ibu Long. Kita kesana dulu yuk. Nah, ini lahan yang kemarin sudah kita ratakan. Di sini kebetulan amanah dari orang baik ini menitipkan kita lahan ini untuk kita kelola. Jadi lahan ini nantinya akan berdiri rumah belajar di sini. Jadi posisinya memang sangat strategis untuk bagaimana kita membina anak-anak, baik itu anak-anak warga Punan maupun juga petani lokal, petani yang tinggal di lokasi ini. Nah, pengajarnya kebetulan sudah ada di sini nih. Siap ya? Jadi kalau tidak ada halangan, mungkin mulai bulan depan Kak Upi sudah digaji sebagai staf pengajar di sini. Jadi di sinilah nanti. Ya, jadi mereka-mereka inilah yang menjadi muridnya. Jadi pembelajaran non formal harapannya adalah mereka-mereka ini bisa terpenuhi kebutuhan pendidikan mereka walaupun dalam bentuk non formal. Siapa tahu ada peluang mereka juga bisa dapat paket ya. Bisa mengejar paket A, B, dan C sehingga mereka bisa setidaknya mempunyai sijil atau ijazah. Jadi Sobat Survivor, yang untuk saat ini kita memang sekali lagi modal nekat yang kita lakukan adalah kita menyisihkan dari AdSense kita untuk membeli material yang ada di sini. Jadi di awal nanti kita sudah membeli material ulin atau kayu ulin untuk kita simpan di sini. Dan perlahan nanti kita kumpulkan material-material yang lain. Tentu kami juga terbuka bila mana Sobat Survivor rindu juga untuk terlibat dalam program ini. Bisa dikatakan memang impossible mission karena hingga saat ini adalah program yang memang sangat saya harapkan bisa terwujud di tahun ini. Sehingga program rumah belajar ini juga bisa menyerap tenaga kerja pengajar lokal, terutama fresh graduate yang baru lulus dan bisa memulai pengalaman sebagai pengajar di sini walaupun dalam pendidikan non formal gitu. Jadi kami berterima kasih buat support dari salah satu rekan senegara yang sudah mensupport kita lahan di sini untuk kita bangun rumah belajar. Dan semoga ini menjadi cikal bakal kita mendirikan yayasan. Dan ketuanya nanti sudah ada di sini nih. Woi. Ketua Yayasan Asian Survivor. Siap. Ya, kita turun ke bawah. Nanti mobilnya saya turun, jalan kaki aja ke bawah ya. Jadi boleh Upi sambil ngobrol-ngobrol sama mereka sambil buat video coba gimana caranya. Mau di depan sama-sama atau mereka aja? Depan sama-sama aja. Oh ya ini. Okay, guys. Hi. Saya Upi, dan ini siapa namanya tadi? Monca, ini Minang. Siap belajar nanti di sini? Siap, yay. Nanti kita belajar sama-sama ya, nanti kakak yang ngajar ya. Wah, sudah bisa nggak? Sudah bisa menulis? Oke, kita lanjut. Monca dan Minang. Ini siapa tadi? Ini siapa? Sarah, aku bilang. Sarah, dia masih malu-malu. Ini Sarah dan ini Ica. Ica sudah kelas berapa ya? Kelas 1. Sarah belum sekolah. Umur Sarah berapa ya? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nanti sebentar lagi juga akan sekolah.
Monca sama Minang, kenapa enggak mau sekolah? Karena apa ya? Boleh kakak tahu alasannya kenapa enggak mau sekolah? Coba cerita dong, kenapa? Karena apa? Malas. Oh, karena malas. Karena malas ya, karena belum siap aja ya belajar di sekolah ya. Oke, tapi nanti kalau sudah ada apa rumah belajar di sini, mau nggak belajar bareng, belajar sama-sama? Mau kak. Mau ya, nanti datang ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke rumah Ibu Long atau ke rumahnya Upi, rumah saya. Tadi lokasinya di sini, sangat dekat ya dengan rumah Ibu Long. Sepertinya Ibu Longnya lagi nggak ada. Ibu Long nggak ada orang di rumah ya. Papa sudah pernah buat kue enggak? Enggak. Belum pernah. Kalau Minang? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anjingnya enggak galak. Nah, tuh. Ayo, Bron. Minang pernah buat kue? Enggak pernah. Jadi hari ini baru pertama kali buat kue ya? Iya. Oke. Kita belajar sama-sama ya buat kue ya. Tahu kue donat enggak? Tahu. Tahu kan? Itu enak enggak? Kalian suka? Ya suka. Oke, nanti kita belajar sama-sama buat. Kita akan tunggu Ibu Long ya, belum pulang. Wah. Ayo naik. Selamat datang. Jangan di situ, Kak. Jangan sana. Oke, kita tunggu di luar dulu. Duduk ya. Sudah sampai di depan rumahnya Ibu Long. Depan rumah Ibu Long sini sama Minang dan Monca. Kita istirahat sebentar ya. Nanti kita buat kue dan tunggu ya edisi kami buat kue bareng, kue donat. Hari ini kami membuat kue apa? Donat, kue donat ya. Semoga aja rasanya kalian suka ya. Semoga enak ya. Oke. Kita sabar menunggu. Apa? Tunggu Kak Rival turun dari sana, ambil mobil. Dan setelah itu kita akan buat kue sama-sama. Tadi sudah makan enggak kesini? Pas kesini sudah makan? Belum. Belum. Pagi-pagi. Oh, tadi pagi. Makan apa? Nasi. Nasi sama? Sayurnya apa? Sayur. Namanya sayur apa? Babi. Oh? Babi kan. Oh, sayur babi. Oh, kakak minta maaf, ada nyamuk. Sini dong, Ica. Ica, Sarah sini. Coba Sarah sini dulu. Sini, Sarah. Inilah Sarah, ini Sarah. Ini kenapa kepalanya Sarah? Sakit kah? Sakit. Kepalanya Sarah tadi kena apa? Penyengat. Gatal atau sakit? Sakit ya? Sakit ya. Sakit. Nanti dikasih obat ya. Ica sudah tahu anu enggak? ABCD. Belum. Belum. Tadi belajar apa di sekolah? Menulis. Menulis. Menulis apa? 1, 2, 3. Apa ya? Pancasila. Oh, Pancasila. Wow. Sudah belajar Pancasila. Siapa yang ngajar? Ibu guru. Ibu guru. Siapa nama ibunya? Ibu Laung. Oh, Ibu Laung. Besok sekolah lagi? Iya. Oke, Ica semangat ya sekolahnya. Iya. Nanti Minang sama Monca juga harus semangat belajar ya. Nanti belajarnya sama-sama kakak. Nanti juga Sarah ya, belajar sama kakak Opi ya. Belajarnya bukan hitung-hitung aja, belajar masak, belajar gitu. Astaga. Belajarnya bukan cuma belajar apa, hitung-hitung, membaca, menulis, tapi juga belajar masak ya. Bikin kue. Belajar buat kue, buat sayur. Kan sudah bisa buat nasi kan, masak nasi kan. Sudah bisa, sudah pintar. Mereka kecil-kecil gini sudah hebat masaknya. Sudah bisa masak nasi ya. Siapa yang ngajarin? Mama. Mama. Hebat.
Pintar ya, nanti belajar masak yang lain lagi ya, supaya semakin tahu, semakin pintar. Kita sedang di rumahnya. Kita mau beli roti. Nah, selamat pagi Bapak. Berapa dijual rotinya? 8.000. 8.000. Beli 5 lah. Apa campur sama ini tuh? Beda kan rasanya? Beda. Boleh lah. Ini ada kresek. Ada plastik enggak, Pi? Atau baskom? Bisa kayaknya dipegang enggak bisa kayaknya. Bisa. Atau 10 lah, 10 sekalian lah. Buat kena mah. Ya? Kena. Ya kita makan kue. Bapak dari mana bawanya ini? Dari Berau. Oh, dari Berau. Dari Berau. Buat channel sama. Ya, konten. Nanti nonton ya. ASEAN Survivor. Kalau Bapak ini asli Kalimantan kah? Atau kayaknya kalau dari logatnya dari Sunda ya? Sunda. Dari mana di Sunda? Sukabumi. Oh, di Sukabumi, Jawa Barat. Tempatnya Pak Dedi ya, Kang Dedi ya? Iya. Pelabuhan Ratunya tadi. Pelabuhan Ratu. Berarti kalau saya beli begini berarti masih baru ya? Masih baru produksi ya? Iya, masih baru tadi pagi. Oh iya, tadi pagi masih hangat dong. Siaplah kalau begitu. Masih satu buat Mas ya. Makasih banyak, Kang. Ini kembalinya. Sekalian tambah aja, tambah berapa lagi? Dua. Oh ya, siap. Kang siapa namanya? Ayub. Kang Ayub. Ayub. Kang Ayub, terima kasih banyak Kang ya. Terima kasih ya Mas ya. Dari desa mana Sukabumi? Sukabumi dari Purabaya. Sudah berapa tahun enggak pulang kampung? 2 tahun. Wih, udah lupa tuh sama keluarga. Enggak ya? Enggak. Selalu istri ingat ya? Ada. Oh, istri di sini? Enggak, di sana. Sekalian aja, kesini aja. Ya nantilah kalau pulang puasa nanti. Siap. Oke lah, makasih banyak Kang ya. Sehat terus, semoga laris manis. Amin. Oh, dititip warung pasti habis ya Mas ya? Iya. Oke deh. Oke, kita makan roti. Ya? Hah? Rival. ASEAN Survivor namanya. Kita bersama anak-anak Bu Sagam dan Bang Ipan di rumah Kak Upi. Kita mau makan roti. Tapi kalian suka roti enggak? Mau aja? Silakan. Ini mau yang ini kah? Mau yang roti ada coklatnya kah? Kalau Bang Rival yang ini aja. Silakan, diambil. Itu makanan guguk ya, Pi ya? Ya, hati-hati Kang. Ya, makan. Ya, makanlah. Makan dulu. Kita pergi ke hutan kah? Sama nenek? Nggak tahu. Nanya, belajar sabar, hak jatuh.